الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidna ilma warzuqna fahma wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin amma ba'd ya hormati tuan imam timbalan pengerusi al-jadan kuasa pegawai-pegawai masjid, pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan guru, para alim ulama, para ustaz, para ustazah, sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah taufik dan hidayah yang kita dapat bersama-sama pada pagi ini insyaAllah. Jadi menyambung lagi rutin ya mingguan kita ni insyaAllah kuliah kita ni diberi lagi kita kehidupan pagi ini menghirup udara oksigen yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping mana baki lagi kehidupan kita ni kita menggunakan dengan sebaik mungkin memperbetulkan niat kita setiap masa. Jadi kita niat berada dalam masjid ini niat iktikaf supaya diam kita dalam rumah Allah ini diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insyaAllah saya menggunakan pagi ini kita kita masuk tajuk lain ya. Saya ingat saya berselang supaya kita tiap-tiap minggu tu ada berubah lah tajuk. Jadi saya menggunakan kitab Fiqh Manhaji iaitu pada menyatakan bab fiqh ya. Mana selang-selang dengan bab akidah. Jadi tidaklah sama tajuknya. Jadi bila fiqh ni penting menceritakan tentang ibadat. Kitab kita ni iaitu kitab fiqh mazhab Syafi'i yang digelar sebagai Fiqh Manhaji. Kitab yang kebanyakan di orang di pusat pengajian tinggi dia gunakan kitab ni. Jadi boleh maknanya kalau siapa nak memiliki kitab ni bolehlah pada sambil-sambil tu kita boleh membaca merujuk insyaAllah. Jadi kita mulakan perbincangan berkenaan kitab ni mukadimah pengarang kitab. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin, berkata pengarang kitab rahimahullah ta'ala. Di segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam yang telah berfirman di dalam kitab yang nyata. Firman Allah SWT, falaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid din walinziru ila qaumahu ila akhir ayat. Falaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifa, maka hendaklah keluar dari tiap-tiap golongan antara mereka beberapa orang untuk mendalami ilmu agama. Tidaklah patut dalam ayat lain, tidak patut bagi semua keluar berperang
tidak patut. Hendaklah ada sebahagian pergi menuntut ilmu. Pergi menuntut ilmu, kemudian dia faham tentang agama. Liatafaqahu. Faham agama, kemudian kembali semula kepada kaum. Kembali kepada kaumnya memberi peringatan. Kan? Jadi ini tanggungjawab menuntut ilmu, ini tanggungjawab. Bagi orang yang wajiblah talibu ilmi fariidhah 'ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslimin dan muslimat. Jadi menuntut ilmu ini adalah satu kewajipan. Dapat itu tak wajib, harus. Kalau dapat wajib letihlah. Dapat wajib dapat. Kalau tak dapat berdosa. Kalau tak dapat masuk neraka umpamanya. Beratlah orang tak dapat. Orang berapa yang tak kerti. Jadi kira orang cerdik lah masuk neraka dah. Masuk syurga. Jadi syurga neraka ni bukan kira cerdik pandai. Syurga neraka ni amal. Amal kita, takwa kita kan. Bukan ilmu. Kalau gitu ramai lah. Kalau berilmu, pendeta Yahudi lagi ada ilmu. Pendeta Yahudi ada ilmu. Sampai kitab-kitab mereka itu di dipindah. Kan Al-Maghdub ada sebut. Kita dah sama-sama dalam sembahyang, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladina an'amta alaihim, jalan mereka ini beri nikmat. Bukalah. Ini dekat nak puasa ni, buka Quran. Bukan tilawah saja, ambil kita Quran tafsir itu buka. Di ciri-ciri orang yang diberi nikmat. Apa jalan nabi-nabi kan? Dalam Quran banyak. Orang yang diberi nikmat. Iaitu apa? Orang yang ikut jalan lurus. Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Termasuk yang jalan lurus iaitu mereka yang ada ilmu, mereka mengamalkan ilmu. Orang ramai ada ilmu tapi tak beramal. Tak menyampaikan. Balik-balik belajar, duduk diam. Ada juga jenis gitu. Kan? Akhir sekali bila dapat kerja, makan gaji, buat diam gitu. Dah dapat kereta besar, rumah besar, bini besar, jodohnya ilmu, tinggal dalam kitab je lah, dalam buku. Maknanya dia tidak liatafaqahu. Dia tidak faham agama. Dia hanya ada ilmu agama, dia tak faham agama. Jadi faham ni memerlukan amal. Allah Ta'ala boleh beri pada siapa je beri faham agama. Tak kira orang tu ada ilmu ke, tak ada ilmu ke. Bila dia dapat kepahaman tu, maka dia adalah pilihan. Cuma bila orang ada ilmu ni, bila dia faham agama dia, tahanlah lagi dah. Bila tak ada ilmu ni, macam-macam lah keadaan. Kan? Dia bila dia faham agama, boleh jadi jalannya salah umpamanya. Sebab dia faham, dia amal saja, dia tak ada ilmu. Itu payah juga. Maknanya timbang tara antara dua tu, ilmu dengan amal tu penting. Sebab tu lah mesti ada yang pergi menuntut ilmu sebahagian. Wajib fardu kifayah. Sebab tu anak-anak yang ada kesedaran keluarga ni nak belajar agama. Jadi tanggungjawab kita fardu kifayah. Bukan fardu kifayah ni semain mayah je. Fardu kifayah ni termasuk melahirkan pelapis masjid, pelapis untuk imam, pelapis pegawai masjid. Tanggungjawab kita juga. Tiba ada seorang nak belajar, tiba-tiba dia tak ada kewangan. Kan sekali banyaklah zakat boleh minta, tapi maknanya susah nak pergi belajar. Sehingga nak pergi terencat nak belajar disebabkan duit tak ada. Tapi dalam karya tu ramai orang kaya-kaya. Ramai kaya. Sepatutnya pakat kompon support orang nak belajar. Yang esok dia balik, dia jadi pelapis di tempat kita. Jadi tak lepas fardu kifayah kita. Dosa sekampung, dosa satu karya. Kan? Akhir sekali bila tak ada duit, maka terencat nak belajar. Itu tanggungjawab kita. Jadi kena ada sebahagian.
Bukan semua sekali. Macam zaman Nabi, antara yang mencari ilmu ataupun yang ngapai hadis, antaranya Abu Hurairah. Duduk di masjid, tak pergi perang. Maksudnya, duduk di masjid, jadi ahli sufah. Ngapai hadis, ribu-ribu hadis Nabi SAW. Mesti ada sebahagian. Jadi selawat dan salam ke atas penghulu kita Nabi Muhammad SAW yang bersifat amanah, ketua golongan masyhur, lagi mempunyai keberkatan yang telah menjelaskan dalam sabdanya, sabda Rasulullah SAW, "Man yuridillahu bihi khair yufaqihu fid din." Sesiapa yang dikehendaki oleh Allah akan kebaikan, Allah akan menjadikannya orang yang faham, yakni faqih dalam urusan agama. Faqih, dia faham dalam urusan agama. Jadi ini pertolongan Allah. Allah itulah kita minta pada Allah supaya Allah tunjuk jalan yang betul. Kadang-kadang kita ibadat, tapi kadang-kadang ada perkara yang lebih penting umpamanya. Contoh majlis ilmu kan. Majlis ilmu. Bila ada majlis ilmu, kemudian dengan amalan kebiasaan kita umpamanya benda tu, antara dua majlis ilmu dengan contohnya perkara yang sunat umpamanya. Jadi kita utamakan perkara yang sunat, tapi majlis ilmu kita tinggal begitu umpamanya kan. Jadi jadi ke mana kita faham agama ni dari satu sudut. Agama ni bab semayang bang aje. Jadi untuk kepahaman ni kena ada ilmu. Itu Allah Ta'ala. Maksudnya ini pilihan Allah lah. Dan kalau Allah Ta'ala berkehendakkan kebaikan pada seorang, akan menjadikan orang itu faham faqih dalam urusan agama. Jadi tak apalah kita dah datang ke masjid, tahan dah daripada datang lalu. Berapa persen yang datang berbanding dengan maknanya sikit sangat kan, berbanding dengan nisbah penduduk. Begitu. Jadi selawat dan salam ke atas keluarga yang suci bersih dan para sahabat yang telah berperanan. Ini mukadimah lah sikit, saya baca dulu. Berperanan menyebarkan agama ini dengan mengemukakan hujah dengan dalil yang terang dan nyata. Sesungguhnya sebaik-baik perkara yang menyibukkan manusia ialah usaha untuk mengetahui hukum-hukum berkenaan dengan halal dan haram, mengetahui amalan-amalan yang sah dan rasah batal. Rasah yang dibatal, ilmu yang memainkan peranan untuk menjelaskan perkara tersebut ialah fiqh. Jadi ilmu fiqh ni dia nak tahu mana halal mana haram. Yang tajuk kita satu lagi tu bab akidah. Akidah tu penting, itu lagi penting. Mana itu dia panggil usul agama. Usul agama iaitu sah iman. Kita belajar akidah supaya iman kita sah. Itu penting. Tak ada iman, semayang mana pun tak diterima oleh Allah. Bayar puasa zakat sekalipun, baik pun, buat jariah sekalipun, tapi kalau tak ada iman, maka amalan kita tidak diterima. Maknanya bukan tak terima, tak boleh buat kira. Tak boleh buat kira, pasal apa? Tak ada buku nak catat. Pasal apa? Tak ada iman. Kan? Tak ada iman. Jadi bila ada iman, serah pula. Tengok. Cuma orang yang ada iman di Islam, cuma dia tidak membuktikan keislaman itu dari sudut perbuatan. Jadi dia itu dipanggil iman lemah. Umpama dia ada iman tapi dia tak semayang. Umpama dia ada iman, dia boleh jadi dia dengan saudara mara dia kan. Contoh ayat sebut, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman kamu. Itu maksudnya. Tidak sempurna iman kamu sehingga kamu mengasihi saudara kamu lebih daripada kamu mengasihi diri kamu sendiri. Maknanya tak sempurna iman. Orang tak semayang, tak puasa, orang zina, itu maknanya iman ni iman lemah. Ataupun orang yang dia baik satu sudut tapi ada gantang, dia bocor. Umpama dia bocor buat benda, dia semayang puasa zakat tapi buat perempuan dia kalah perempuan. Ataupun dia baik, bagus. Hak lain apa? Tiba dia bocor bangun empat. Bila dia duduk majlis, ada tengok bodoh dia geteh tu.
Ha, jadi dia akan duduk sekali, tak patui, lompat sekali. Ha, jadi dia bocor satu. Ha, itu dipanggil lemah iman. Lemah iman macam-macam lah. Kadang-kadang dia tak tahu benda tu dosa. Boleh jadi tu. Dia tak kena lompat tu dosa besar. Jadi dia pun masuk, join sekali. Majlis membawa dia bagi. Majlis membawa. Ha, sekali dia berdosa itu. Jadi bukan maknanya dia kumpul tak. Dia dipanggil mukmin yang asli. Ahli maksiat. Tahan sikit lah. Ataupun dia panggil dosa besar. Dosa besar ni kalau dia mati, walaupun ada dosa besar ni, ada hukuman yang Allah sebut. Kalau kita buka lah kitab-kitab mana, ada dosa ini azab dia gini, dosa ini azab dia gini. Dosa ini ini balasan je kan. Tapi walaupun begitu, bila dah mati, kita ni, kita tak boleh menghukum orang tu ahli neraka, tak boleh. Maksudnya serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila ada iman, ada fikiran lah. Hatta dia masuk neraka sekalipun, dia tak kekal selama-lama dalam neraka. Maksudnya kalau dia ada iman, walaupun sebesar zarah, sebesar biji sawi, ada disebut sebesar kuman, sebesar debu, ada iman dia, maka dia dibakar. Kalau masuk neraka, bakar dalam neraka, tapi tak kekal selama-lama dalam neraka. Akhir sekali masuk surga. Kalau gitu sedap lah sekejap je. Boleh masuk neraka, balik esok masuk surga. Jangan minta. Jangan minta masuk neraka walaupun sesaat. Jangan. Neraka ni memang tempat azab lah. Tempat azab. Jangan minta neraka ni tempat transit. Jangan. Bukan tempat transit. Jangan masuk ya. Jadi itu penting. Yang satu tajuk kita itu iaitu tentang iman. Saya selang-selang lah. Saya pun bukan apa, bukan tuan-tuan je jemu dengar satu benda. Saya baca pun jemu juga. Nak beropakin dah. Kalau makan tu nak, kejap nak makan uti canai, kejap nak makan kuih kan. Jadi nak selera tu nak banyak sikit. Jadi kita baca ni, kita pun bertambahlah sikit pengetahuan ya. Jadi untuk sah iman, maka belajar tauhid akidah. Sah iman atau sah iman beratlah. Sebab tu dia panggil usul agama. Tambah-tambah mengenai Allah tu, awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama mengenai Allah, lagi dah penting. Kemudian furu'uddin, iaitu fiqh. Bab fiqh. Bab fiqh ni maksudnya untuk tahu hukum ibadat kita. Tahu halal haram, mana halal mana haram. Jadi tujuan untuk belajar fiqh apa? Untuk sah ibadat. Penting juga. Kalau iman sah tapi ibadat tak sah, semua tak ibadat. Semua pun tak ibadat. Kan? Umpama semayang. Tapi langgar rukun. Langgar syarat sah. Langgar rukun. Pergerakan banyak dalam semayang. Umpama. Jadi semua itu menyebabkan ibadat kita terbatal. Jadi ibadat tidak diterima. Rugilah. Kemudian kena belajar pula tasawuf. Dah buat ibadat, kena ikhlas pula. Jadi untuk ikhlas, kena belajar tasawuf mengenai penyakit hati. Ni dah nyelera seorang. Kau yang bagus, kau sembahyang. Kau seorang lah bagus. Maknanya seorang ni, dia syok sendiri. Kan? Hati dia tu, tak kira riak ke, wujud ke, hasad ke, semua kosong lah. Jadi nak kenal tu, nak sah, dia panggil untuk sah ikhlas dia panggil. Nak dia terima, kita tak tahu. Allah lah yang tahu terima ke tak. Tapi bila ikhlas, insyaAllah. Barulah kabul ibadat tu, dia panggil syarat kabul. Macam semayang lah, dia ada syarat wajib, ada syarat sah, ada syarat kabul. Syarat wajib, syarat sah, syarat kabul. Jadi ada maksudnya syarat wajib tak gugur, syarat sah gugur. Kita cerita pula esok sampai masa bab semayang kan. Maksudnya syarat wajib gugur, syarat sah tak gugur. Syarat wajib tak gugur, syarat sah gugur. Contoh, kita duduk hospital. Kita duduk hospital, kadang-kadang duduk hospital ni, maknanya bagi je lah. Selikat wayar lah. Jadi bila tu, kadang-kadang kati tu tak menghadap kiblat. Antara syarat wajib semayang
itu menghadap kiblat. Maksudnya tak menghadap kiblat, tak kita tak boleh ikut dan ngali katik. Agak ruang dah sempit dah. Ini kan pula berselingat wayang. Yang gantung kaki, gantung kaki. Lepas sini gantung kaki kata kau nak balik. Jadi yang akhir sekali tak menghadap kiblat. Mana gugur syarat wajib? Syarat sah gugur menghadap kiblat, tapi syarat wajib tak gugur. Apa syarat wajib? Berakad. Masih lagi ada akad. Mana apa-apa keadaan sekalipun wajib. Wajib semayang selagi mana ada akad. Akad. Nampak? Mana wajib semayang sekali ada akad. Kita tak masuk hospital seminggu tak semayang. Pasal apa? Tak reti, tak belajar. Tak belajar cara semayang. Menghormati waktu tak belajar. Wuduk tu kena ialah tengok dulu pula. Tu kena cari waris pula. Waris tolong apa ni? Ambilkan wuduk. Macam mana caranya? Kena bawa pilihan je tak? Ya, bawa. Bawa tempat dia bagi tu lah. Bawa spray ke apa lah. Ambil wuduk. Waris tolong ambil. Kalau kata dia tak mampu, waris wajib. Kalau waris tak ada, maka duit yang ada upah lah untuk ibadat. Tu duit digunakan untuk ibadat, dunia digunakan untuk ibadat. Kan? Upah orang ambilkan wuduk. Ataupun tak boleh wuduk, umpamanya badan badan boleh mudarat dengan sebab kena air umpamanya. Doktor kata kalau kena air boleh rosak saraf-saraf, maka kena tayamum ganti pada wuduk. Kan? Tapi pamper kena sembahyang juga. Pamper pada kain. Orang nukor tak ada. Jadi masa itu kena semayang juga. Dia panggil semayang menghormati waktu. Kan? Tinggal lagi bila ada najis, menanggung najis. Lepas pada segar masuk, kena kotor. Kan? Kena kotor semayang kita. Tapi kalau tak ada ilmu, mana bakat tak semayang kita? Tak tahu ustaz, tak tahu masa segar tak belajar. Ada drama. Tengok drama apa itu. Contohnya tu tak kerti ke mana, mati. Mati gaya tanah serupa lembu je. Tak tahu patut air. Kan? Drama habis ke ilmu patut air tak habis. Kan? Jadi itu. Lepas tu belajar wajib. Untuk faham agama, lihat tapak pahu piti. Maknanya kita faham haram halal. Bila tak tahu haram halal, maknanya tak tahu dosa besar, tak tahu dosa kecil, tak tahu benda tu haram halal. Islam saja akhirat esok diazab. Diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu penting, paling utama kita tahu. Ramai di kalangan ulama kita terdahulu telah mengarang kitab dalam bidang ini dengan jumlah yang tidak terhitung banyak kitab, ya. Sekurang-kurang dari segi penjelasan hukum hakam dan agama menuntut supaya menutup, jadi menyempurnakan kekurangan tersebut, terdapat juga beberapa keperluan yang semestinya digembalikan. Jadi ada di kalangan mereka itu. Jadi dalam kitab kita ni kita cerita maknanya tentang dia ada beberapa jilid, tentang belilah boleh. Bahasa. Jadi ada terjemahan. Sekarang kita guna jilid satu, yang ini pada membicarakan bersuci dan semayang. Jilid dua esok kita sampai bab zakat, puasa, haji dan umrah. Jilid sampai jilid lapan. Kan? Tak full. Bisa ni apa ni, sekotak rokok. Sekotak dahil lagi mahal daripada kita ni. Tapi boleh pakai sampai mati insyaAllah. Amal ibadat kita kan, supaya sah amal ibadat kita. Jadi itu sedikit lah mukadimah saya baca. Maksudnya kalau panjang kita tidak apa ni. Itu. Jadi kita pergi terus kepada pendahuluan. Kita ni namanya Fiqh Manhaj pada mazhab Syafi'i. Hikmah haji. Jadi ilmu pendahuluan ta'arif ilmu fiqah, sumber dan istilah. Ta'arif ilmu fiqah ni, jadi apa makna fiqah? Fiqah ni apa makna fiqah? Fiqah ni mempunyai dua makna. Pertama dari segi bahasa, yang kedua dari segi istilah. Bahasa, dari segi bahasa dan dari segi istilah. Dari segi bahasa, fiqah bermakna faham. Itu makna fiqah, faqih, faham. Maknanya faham tentang agama itu, maknanya dari sudut bahasa. Kerana firman Allah Taala, "Fama liha ulai
ilqaumi la yakadu nayafqahuna haditha. Maka mengapa orang-orang itu, yakni orang munafik itu, hampir tidak memahami perbicaraan, yakni pengajaran-pengajaran dan nasihat-nasihat yang diberikan kepada mereka di surah An-Nisa. Maksudnya diambil daripada Quran. Yafqahu faqah. Mana faqah? Itu kepahaman. Dari sudut bahasa. Lagi firman Allah Ta'ala, walakin la tafqahu tafqahuna tasbihahu. Tetapi kamu tidak dapat memahami tasbih mereka itu. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, inna tula salati rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhi. Sesungguhnya seorang sembahyangnya lama, sembahyangnya lama dan khutbahnya pendek adalah petanda kepahaman. Maksudnya orang ada ilmu ni, dia kepahaman dia. Dia bila faham, kita boleh nampak dari sudut ibadat dia. Kan? Contohnya ibadat dia sembahyang tu, dia kadang-kadang tetap anggota dia. Kita nampak dia ni, kita tengok cara dia sembahyang, kita tahu tak? Kan? Dia betul, kawan-kawan dia belajar lah pada hebat sebab itu je. Sebab itu je dia belajarnya. Hak lain tak belajar, tapi kita tahu bahawa dia ni pandai sembahyang. Mana ada tamak ninahnya, bila angkat takbirnya, bila masa takbir dia kolak tu, bila dia angkat. Ini dah. Kena berhati. Ada tu hak bangkit daripada sujud tu, dia bangkit ke kiang kan. Kadang-kadang angkat belakang. Maksudnya rakaat yang tamu pun nak masuk rakaat kedua pun dia angkat tangan. Masa naik kiang balik dia angkat tangan. Lepas tu rakaat yang ketiga pun dia angkat tangan. Sampai rakaat yang keempat pun angkat tangan. Maksudnya menunjukkan tak ada ilmu, tak mengaji. Dia angkat tangan tu sunat masa bangkit daripada apa ni, tahiyat awal tu. Nak bangkit ke kiang bawa angkat tangan, dia angkat belakang. Maknanya menunjukkan maknanya pandai tak tolong mungkin. Buat mandai-mandai. Kan? Jadi tengok ada pergerak, ada yang gerak 3 kali turut-turut. Ataupun bergerak yang apa ni, pergerakan yang keji dia bagi. Dalam kitab rekod dia bagi. Maknanya pergerakan yang melampau. Mana batal lah. Pada rokok tu naik ke kiam tu kan, naik kiam iktidal tu kan, jadi beraya sami Allah liman hamidah, 1, 2, 3 batal. Dia dah beraya beraya, maka batal sembahyang. Mana menunjukkan orang tu ada ilmu. Imam pun kena ada ilmu juga, bukan boleh apa ngapo yang imam geti boleh apa surah je, ayat lazim Fatihah, bukan pada itu. Dia iman kan dia ada ilmu. Iman ni dia ada skill dia. Contohnya takbir intiqalat. Okay. Mana dia ada, dia panggil intonasi dia. Kalau panjang tu, takbir tu panjang. Panjang tu maksudnya nak bangkit daripada contoh daripada sujud nak bangkit ke qiyam balik, dia panjang. Rokok dia ada nada dia lain. Okay. Kemudian orang ada ilmu, antara adab jadi imam ni dia ringkas ke sembahyang. Bukan maknanya tak ada tamak ninah, ada dia ringkas bacaan, pergerakan terengkas. Pasal apa? Makmur ni ada yang terkunci, ada yang kencing bocor macam-macam, ada yang sakit perut, ada yang nak derah. Jadi makna imam ni dia warok terlajar. Sembahyang dia baca rakaat tamu surah Al-Baqarah, rakaat kedua surah Al-Imran. Dia kapal bagus, kau baca pada yang belakang makmum dan nyumpah lagi lah. Panjang tu baca. Dia semayang, Nabi semayang bersama dengan sahabat. Nabi ringkas semayang. Kami tak pernah nampak Nabi ringkas, melainkan semayang. Maknanya semayang jemaah, Nabi ringkas cepat. Bukan mana cepat ke Indonesia tu, berapa minit kan semayang terawih, 20 rakaat, berapa minit habis. Laju tu, tak marina lalu. Bukan makna ringkas, itu makna ringkas. Kan? Merengkaskan bacaan. Tapi kalau Nabi semayang seorang, maka Nabi lama semayang. Ada sahabat nak ikut Rasulullah SAW semayang. Rakaat pertama semayang surah Al-Baqarah, rakaat kedua surah Al-Imran. Sahabat-sahabat pun mengeluh ikut belakang Nabi SAW.
Okey. Ha, dulu maknanya ada ke sahabat nak mengikut Nabi semayang. Jadi Nabi ni ada ketika maknanya di bersendirian Nabi lama. Umpama sujud lama. Sujud lama maknanya Nabi masa bersendirian tu Nabi semayang seorang sujud dia lama. Kita ni tak reti semayang jemaah sujud lama. Ha, sujud ni lama. Ada jenis itu lama sujud kan. Jadi sebab tu kena ada ilmu. Sebab tu dia sebut di sini menunjukkan sesungguhnya semayangnya lama. Ada sabda Rasulullah SAW, semayang sesungguhnya seorang yang semayangnya lama, semayang jemaah dan khutbahnya pendek adalah petanda kepahaman. Maknanya dia tahu nak letak mana yang lebih utama, mana yang penting, mana yang lagi penting. Ha, tu. Itu menunjukkan dia ada ilmu, ada ilmu. Jadi mengikut kemudian mengikut istilah fiqh, kalimah fiqh mempunyai dua makna. Pertama, mengetahui hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan orang mukallaf yang diambil daripada dalil yang nyata dan jelas iaitu Al-Quran dan As-Sunnah dan pecahan daripada keduanya iaitu ijma' dan ijtihad ataupun qiyas. Ijma' dan ijtihad ataupun qiyas. Maknanya mengetahui hukum hakam yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan orang-orang mukallaf. Tahu wakaf benda bila mukallaf ni apa yang wajib tadi. Mukallaf ni wajib kan? Maknanya kalau kita ada anak kita dah mukallaf, maka kewajipan itu atas dia. Sebab tu sebelum daripada itu kena ajar siap-siap sembahyang. Kalau perempuan yang kena ajar tu tak aurat. Kalau perempuan kena ajar haid, nifas kena ajar. Bila berhenti, bila dikatakan darah haid, bila dikatakan darah macam-macam, kena belajar tu. Kalau tidak patut semayang, dia tak semayang lagi. Patut dia mandi wajib, dia tak mandi wajib lagi. Yang berdosa, kita tak ajar. Kita tak ajar, sebab tu belajar tu wajib. Tapi belakang fardhu ain ni bukannya macam buat PhD, payah buat PhD lagi. Fardhu ain ni kita mengaji je lah. Ada kuliah maghrib isyak tu datang lah. Yang tak datang tu, tak reti tu. Kan? Contohnya masuk, itu paling pertadi lah. Masuk hospital seminggu tak semayang. Kasihan tengok je. Ada setengah tu kalau pergi musafir, jawapan tak semayang lah. Nak berhenti. Padahal kita, kalau kita ada ilmu, sedap musafir. Pasal apa? Kita boleh, yelah, bukan ngelak. Maknanya itu hadiah daripada Allah. Kita boleh jamak puasa. Saya suka sangat. Kalau nak pergi keluar tu, daripada rumah tu kalau rasa nak pergi Kuala Lumpur, Kuantan, maknanya kalau kita nak pergi mana? Contoh pukul 12 nak keluar kan? Jadi kabar kau rumah siap cepat. Kita kena keluar daripada Paya Luas ni sebelum masuk Zohor. Masa tu dah keluar tu ikut dah semayang mana. Rasa nak semayang ni Kuantan, semayang. Rasa agak kau tak tel kan? Rasa sampai Kuantan kan dah masuk asal. Contoh ni panggung. Jadi kita niat siap-siap lah. Perjalanan tu kita niat dah jamak tak akhir. Niat mana lega dah. Kalau duduk rumah kalau dengan tu lagi dengan sudah musafir. Tapi kalau tak ada ilmu jawab tak semayang. Ada ke berjalan. Judah je tak semayang. Kan? Nampak tu. Itu pentingnya ilmu ya. Jadi kena tahu perbuatan mukallaf. Mukallaf ni maksudnya orang yang pertama dia panggil aqil. Yang kedua baligh. Akhirnya orang ada akhir. Balik maknanya kalau lelaki keluar mandi sama ada mimpi. Mimpi basah di bawah orang lumpur. Mimpi basah. Jadi mimpi. Kalau perempuan haid. Seawal-awal 9 tahun. Paling lambat 15. 14, 15. Maknanya kan sampai itu. Kalau tak datang sekalipun haid dia, maka kebiasaannya itu angka je. Atau akil balik. Kemudian cukup sifat. Cukup sifat. Sebelum main tu cukup sifat. Umpamanya dia tak pekok, dia tak buta umpamanya. Kalau sebelum daripada memayis maksudnya dia berakil lah. Dia boleh pilih baik pun memayis. Kalau budak tu, contohnya kita ada anak dua orang. Seorang alung, seorang angau. Kecil lagi.
Tapi aluk ni kalau dia berlari, contoh kita suruh dia berlari dulu, yang aluk ni dia nampak tempat kotor dia berlari, dia ngelok tempat kotor. Yang angoh ni nampak tempat kotor, dia terbang dalam kotor tu, dia guling dalam tempat apa ni, dalam lecok tu kan. Maksud dia tak reti, maknanya kotor ke najis ke kan. Macam najis, dia ingat najis, dia ingat kuih kocok, dia nampak. Dia ingat padahal najis. Tanya orang kan. Jadi tak reti. Kadang-kadang dia elak lepas buang so, dia elak kata. Maknanya dia tak reti, itu dia panggil memayi. Jadi kalau sebelum memayi tu, sifat dia tak cukup, maka tak ada taklif pada dia lah. Muangkat, umpamu ni semayang, dia nak belajar macam mana? Dia tak nampak, dia pekak, umpamu je kan. Maka ketika tu dia gugur kan, gugur lah maknanya. Ukur taklif pada dia kan? Tapi lepas memayi dia kena, sifat dia cukup, maka dia kena, dia boleh, dia kira mukalah selepas daripada balik. Tapi kalau akil saja tidak balik, tak balik lagi. Dia mesti syarat dia akil, kemudian balik, kemudian cukup sifat, kemudian sampai seru. Sampai seru maksudnya sampai seru agama. Sekarang ni sampai belakang dah rasa tak ada, tak sampai. Kalau kampung-kampung tak semangat, tak pergi masjid, kau tak sampai seru, tu pun berdoa. Kau tak sampai seru lagi. Tak sampai seru benda. Corong azan tepi lingkar tak sampai lagi. Contoh umpamu lah. Kampung-kampung pula kau kan. Jadi maknanya, dengar belakang kan. Tak sampai seru. Jadi tak sampai seru ni, contohnya, masyarakat yang di antara Nabi-Nabi tu, dia teka antara Nabi tu kan. Lepas wafat Nabi, nak nunggu Nabi hari berikutnya, dia lama. Jadi menyebabkan bila lahir tu dia tak ada seruan agama. Itu dia panggil ahli fatrah. Ahli fatrah ni termasuk orang yang tidak dibebani dengan hukum hakam. Dia tak wajib, dia tak ada hukum taklif pada dia. Dia tak, maknanya tidak terikat dengan lima hukum tu. Wajib, haram, makruh, sunat, harus. Itu dia panggil hukum syarak. Hukum syarak ni lima. Jadi setiap perbuatan makhluk ni, manusia ni dia tak lari pada lima hukum tu. Maknanya yang haram tu ada jelas kan dalam Quran, jelas nyata haram. Mencuri, nenuh nasi, membunuh tu nyata jelas. Tapi ada yang haram dia aradi, ada yang wajib aradi, tapi ada yang wajib yang qat'i. Contohnya macam mana? Puasa. Ada arah yang jelas dalam Quran. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Itu jelaslah. Kalau tinggal dosa. Kalau nabi kufur. Umpamanya sikit ya. Umpamanya Allah kabur wajib, kita kabur tak wajib. Itu kufur. Pasal apa kita apa ni, kita menokok tambah hukum Allah. Nampak gitu ya. Allah kabur wajib, kita kabur tak wajib. Itu maknanya. Tapi kalau tak puasa saja tak apa. Dia berdosa besar. Dia berdosa besar. Islam lagi tapi tak puasa sebab malas hukumnya. Kan? Jadi maknanya tinggal tu maknanya berdosa besar. Jadi ataupun ada yang wajib alibi. Ada yang harus hasilnya. Macam sekarang kan, vaksin ni hasilnya hukumnya harus. Berubat harus. Jadi kena berubat bila penyakit, berubat bila berubat dapat pahala. Yang orang tak tahu rantai tu dia kira baru 9% yang berdaftar. Jadi dia tak tahu berubat. Cuma vaksin ni bezanya berubat, dia letak ubat dulu. Dia beza dengan berubat kita sakit. Berubat kita sakit tu kita sakit, kita makan ubat disebabkan sakit. Vaksin tak, vaksin letak dalam badan, letak dulu supaya penyakit kita ada apa ni, dia panggil apa ni, apa ni, antibody. Jadi itu je beza ni. Tapi ubat tu hasilnya harus. Yang kena tanya pula, yang bila ada orang ada ilmu, dia kena tengok pula ubat tu ada najis ke mudarat ke. Itu lah orang ada ilmu. Kalau ubat tu tak ada mudarat dan ubat tu bukan najis, maka boleh lah ubat, harus lah. Nampak situ. Tapi kalau ubat tu haram, umpamanya ada najis, ada gelatin, khizir umpamanya, jadi ubat tu jadi haram. Pasal apa? Alat dia tak haram. Begitu kan. Jadi kena sebut gitulah, jangan tak tahu Allah
tak ada tara marah, tak nak. Kena ada ilmu kan? Ulama pun dia tak ada ilmu buat perubatan ni. Yang ada ilmu tentang perubatan ni, orang perubatan tu buat ketua. Tak? Ke ulama ni kalau rumah dia, tengok rumah ustaz kan, rumah tu guru. Tiba-tiba, wiring rosak. Takkan tu guru buat wiring. Mesti dia panggil tukang wiring, datang. Kan? Ha, bocor, cilin bocor. Takkan dia tu guru begitu. Dia bukan reti, bukan lidah dia. Jadi kena panggil tukang lah. Begitulah perubatan sama. Kan? Tinggalkan yang ada kabar ni Yahudi lah sampai tu dah. Yahudi. Itu tak payah kerja. Tak payah cara ke dia. Memang kerja dia dah berpajar. Yahudi Nasara memang kerja dia dah berpajar. Mona ke umat Islam. Kan? Tak payah tunggu tak payah tunggu vaksin COVID. Hari-hari. Ini Yahudi lah. Kalau tak datang. Kenapa tak datang masih tengok drama? Drama tu Yahudi lah. Tak yang tunggu COVID. Maksudnya sebab tengok TV tak sampai ke masjid. Maksudnya kita dah terpedaya dengan jarum-jarum Yahudi. Kan? Ha. Kan? Ha, begitu sikit. Jadi sikit-sikit ya. Contohnya kita mengetahui bahawa niat ketika berwuduk adalah wajib berdasarkan. Jadi ini ya. Bila pekor ni maksudnya kita mengetahui hukum hakam. Ini maksud dari sudut istilah. Mengetahui kuahkan syarat berkaitan dengan perbuatan dan perkataan orang-orang mukallaf. Ha, tadi ciri mukallaf diambil daripada dalil-dalil nyata dan jelas iaitu Al-Quran dan As-Sunnah dan pecahan daripada kedua-keduanya seperti ijma' dan ijtihad. Contohnya kita mengetahui bahawa niat ketika berwuduk adalah wajib berdasarkan kepada sabda Rasulullah SAW, innama a'malu bin niyat. Sesungguhnya segala amalan itu hanya dikira dengan niat. Contoh lagi ialah seperti kita mengetahui bahawa niat pada waktu malam adalah syarat sah puasa berdasarkan sabda Nabi SAW, iaitu man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lam. Siapa yang memalam tanpa berniat untuk berpuasa sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya pada hari tersebut. Beliau menyatakan kesemua orang ada, maknanya Nabi SAW sebut siapa yang tak berniat. Maknanya aksi daripada ada hadis-hadis itu, maknanya ulama-ulama usul-usul jadi hukum. Tapi kita ni bukan bagi hadis, kita tak pandai hadis, maka kita pakailah ulama punya kitab ulama, kan? Rukun 13 sembahyang. Mudah ulama kira tu rukun 13. Ini kaji pula. Mana Nabi ajar, zaman Nabi ada ke rukun 13? Macam belajar akidah sifat 20 kan. Zaman Nabi belajar ke sifat 20? Ulama dah susun apa maksud sifat 20? Sifat 20 ni supaya nak memudahkan kita belajar mana 20. Kalau kena belajar akidah, kena buka tafsir. Nanti kita berapa orang yang tamat tafsir Quran. Asal nak belajar semayang, buka kitab Bukhari Muslim. Berapa jilid tu tempat-tempat ini. Jadi ulama ambil tu buat kita hanya pinipin je. Mana senang rukun sekian, sunat hai'ah berapa, sunat ab'ad berapa, kan? Syarat sah berapa, syarat wajib berapa, senang susun. Tinggal kita mudah nak belajar. Nampak je kan? Jadi pada dalil tu datang dalil tu maknanya menunjukkan pada satu-satu hukum tu. Maknanya tak berniat sebelum fajar ni, semacam ni puasa wajib lah. Maksudnya sebelum fajar wajib niat. Kalau tak niat maka habis hari tu. Tapi kalau puasa sunat tak apa. Kita bangkit pagi tu, hari ni rasa perut boleh tahan lagi. Terus niat puasa sunat tak jadi salah. Selagi tak gelincir matahari. Dan ada ulama khabar dah gelincir matahari pun boleh lagi. Dah gelincir matahari. Maksudnya tengah hari tu matahari dah tergelincir masuk zuhur. Tapi rasa kuat pagi tadi tak ada nak makan. Tapi badan rasa boleh tahan lagi. Niat puasa sunat tak jadi masalah. Niat puasa sunat. Tapi puasa wajib dah, dia kena sebelum fajar subuh tadi. Fajar ni maknanya fajar masuk subuh, fajar solid. Fajar ni ada dua, satu fajar kazib, satu fajar solid. Fajar kazib tu kalau kita bangkit pukul 3 pagi tu cerah je. Tak payah kalau kita keluar kan, tak payah bawa lampu suluh, cerah je. Itu dipanggil fajar nipu dia panggil. Fajar kazib dah. Fajar kazib ni dia kalau kita duduk di tepi laut, dia macam bentuk jenawan.
Itulah Allah Alam. Orang palak dia pandai lah bentuk dia, tapi kita tak payah orang tengok itu. Kita dah ada jadual dah, ya, dah ada takwa yang tak ada masalah dah. Jadi insyaAllah ya, nanti kita nanti sambung lagi ya. Jadi mula-mula ni dia akan cerita bab itulah, bab maknanya apa makna kan, apa kepentingan kita belajar fiqh ni, ya, seumpama biasalah mana kita ni. Tajuk yang pertama esok iaitu bab bab bagi air rupalah, bab taharah, bab taharah. Tapi nak sementara nak sampai tu dia ada beberapa perbincangan. Antaranya fardu, apa maksud fardu, apa maksud wajib, apa maksud fardu ain, apa maksud fardu kifayah. Jadi kita boleh tahu mana mana hak rantah fardu ain, mana hak rantah fardu kifayah. Ya, begitu. Wallahu alam. Mohon maaf ya. Boleh masa sikit. Jadi kita tangguh bagi dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.